dengan salju. Yuk. A few moments later. Perasaannya Mbak? Iya gitu aja sih. Halo semuanya, kali ini aku mau share memori aku pas pertama kali lihat salju di Kyoto. Karena Kyoto kota itu udah jarang banget turun salju, nah tempat ini bisa jadi salah satu tempat alternatif kalian kalau mau lihat salju saat di Jepang. Keep on watching ya. Nah, nama tempatnya ini adalah Kifuni Jinja Shrine. Jadi best time-nya kalau mau datang ke sini itu sekitar bulan Desember sampai awal Februari. Cuman saljunya turun nggak setiap hari. Misalnya hari ini turun, besok mungkin nggak turun. Jadi harus cek cuaca dulu sebelum pergi. Nah, sebenarnya tempat ini adalah shrine atau temple. Jadi kalian ke sini waktu saat turun salju, kalian nggak cuma bisa lihat salju, tapi kalian juga bisa datang ke temple-nya. Gak ada rasanya. Rasanya kayak terus. Masukin. Iya, kan aku kabur dulu dari lab. Jadi guys, aku kabur dari lab. Bilang ke sensei mau lihat salju, abis pertama kali seumur hidup. Sensei ngijinin. Senseinya bilang, ya udah pergi aja. Iya, sensei, saya udah pergi aja. Nanti